1, 2, 1, 2. Mama, gimana ya gerakannya sebaiknya? Tuh, dua. Apakah? Dari tadi kita panggil-panggil ini satu, dua, satu. Ternyata Mama tidak peka. Seperti dia yang kukejar namun tidak menganggapku ada. Ini Mama mau ciptakan gerakan senam untuk perkumpulan senamnya Mama yang akan bertemu sebentar lagi. Perkumpulan senam pasti ada lagi kan teman-temannya Mama dengan berbagai bentuk yang astral. Siapa lagi cuma di dalam perkumpulan itu, teman-teman lamanya lagi Mama atau teman-teman baru? Kayaknya sih ada beberapa teman lamanya Mama, cuman ya begitu, banyak teman baru di sana. Kau bantulah dulu Mama ini untuk ciptakan gerakannya bagaimana supaya apa namanya rekomendasi dari Mama diterima. Ih, kamu kan jago joget-joget anak jamet TikTok. Enggak usah saya, Ma. Kenapa saya dilibatkan dalam urusan seperti ini? Saya tidak mau. Itu. Tidak pernahnya itu Mama suruh tidak mengeluh. Selalu mengeluh. Bukan masalah mengeluh atau tidak mengeluh, tapi ini bukan urusan saya, Mak. Apakah ini bukan sebuah pelanggaran hak asasi manusia? Mama kita dipaksa untuk melakukan hal yang tidak inginkan. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, Mak. Nye. Bantu cepat Mama sini. Atau Mama berhenti untuk tanggung kehidupanmu dan mencoretmu dari kakak. Sudah ada. Kalau yang begini? Itu juga sudah ada, Nak. Sudah ada gerakan itu. Bagaimana? Itu ada semua itu. Atau yang begini? Itu apa lagi? Itu sudah terlalu umum itu. Sudah ada. Keluarkan gerakan pamungkasmu, Nak. Gerakan terbaik. Gerakan yang unik. Gerakan yang menghebohkan, menggemparkan. Bagaimana cuma gerakannya? Saya bukan spesialis senam. Astagfirullah, jiwaku sangat tertekan. Kalau begitu gerakannya gimana? Cuma begini, Mak. Begini. Itu kayaknya bagus gerakannya deh. Tidak pernah lihat Mama ini senam dengan gerakan seperti itu di planet manapun. Coba ulang bagaimana? Jadi, tegakkan pada Mama dulu untuk menyempurnakan saraf-saraf yang terjepit. Lalu kemudian, rentangkan tangan dan gelombang-gelombangkan seperti ini. Ke samping empat kali. Begitu, Ma. Apa nama gerakannya, Kak? Tadi nama gerakannya ini lintah darat terkena azab. Mama coba dulu. Tadi begini ya, tegakkan badan begini ya. Terus kita gini-beginikan, ya. Begini-beginikan. Begini-beginikan. Iya. Begini. Iya. Makanya Mama tantrum, Ma. Santai kali aja. Iya, Ma, begitu. Begini. Tunggu, Mama coba perbaiki gerakannya Mama ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagusnya ya. Terasa sama saraf-sarafnya Mama tertarik ini. Bagus, Nak, bagus. Tingkatkan ini bakatmu, Nak, tingkatkan. Coba gerakan selanjutnya lagi yang lebih gebrak lagi. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
sudah sangat, mama tidak bisa mengungkapkannya dengan kata nak. Bagaimana itu tadi? Bagaimana? Apa nama gerakannya ini? Nama gerakannya Fir'aun leher kecengklak. Tadi seperti ini ya, ala-ala Mesir ya, ala-ala Mesir. Lalu kita 2, 3. Tapi agak berisiko ya ini nak, untuk mencengklakkan leher. Iya mak, makanya ini memang harus dilakukan oleh profesional sih mak, oleh profesional. Tidak boleh sembarangan dilakukan dengan teknik yang salah, karena akan sangat berakibat fatal mak. Jadi itu harus ada pemanasan terlebih dahulu untuk melakukan gerakan Fir'aun leher kecengklak ini mak. Oh begitu ya. Tidak tahu juga sih mak, soalnya saya ngarang. Ya sudah, gerakan yang satu lagi gerakan yang menakjubkan, satu lagi cepat. Mak sabar, mak sabar, astagfirullah. Ya sudah, gerakan selanjutnya bagaimana ya? Berpusat pada seluruh saraf-saraf yang terkoneksikan, yang terjungkal-jungkal dan terburik-burik dalam diri kita untuk menjadikannya lebih rileks lagi. Untuk gerakan pertama itu seperti ini mak. Satu, lalu getar, begitu mak. La ilaha illallah, ini sangat luar biasa nak gerakannya. Coba, apa nama gerakannya? Nama gerakannya, getaran di hatiku yang lama haus akan belayanmu seperti saat dulu. Itu mak. Mama coba dulu. Satu, getar. Satu, getar. Satu, getar. Ini juga ada resikonya ya nak. Bergetar tiada henti. Saya rasa ini sebenarnya tidak ada resikonya mak, cuma mama yang agak-agak teknik gold sedikit. Begitu gerakan dari rekomendasi mama ini nanti sudah lengkap, mama dulu mau prepare ini mama nanti nih ketemu sama teman-teman senamnya mama. Tunggu sebentar ya. Makasih nak. Nanti saya balikan itu pentol sama cikicik Barto Eva. Cikicik Barto Eva. Tapi coba lihat kostum senamnya mama. Di langit ada matahari. Kenapa mirip pocong, mak? What? Pocong? Pocong apa, Pita-pita ini, pita-pita. Supaya nanti kalau kita bergerak itu, pita-pitanya juga ikut bergerak. Mama sudah terlihat seperti cewek-cewek sporty pada umumnya. Oh ya. Halo, assalamualaikum, Haji Sri Kiminiti Nur Leila. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana, Bu? Saya sudah siap ini, Bu. Dengan ini, dengan seragam yang kita bicarakan di grup, yang kuning-kuning, cuning-cuning, cuning-cuning. Iya, Bu. Ini saya juga baru selesai ini, Bu. Saya juga baru selesai ini, sampai-sampai ini bentuk jilbab saya ini mencekik leher saya, Bu, karena terlalu terlilit-lilit ke leher. Iya, Bu, sekreatif ibu sajalah. Ini ibu-ibu aja Sri Kiminiti Nur Leila ini. Ini apa namanya? Kita mulai jam berapa kah ini, Bu? As soon as possible lah, Bu. Sekarang juga bisa. Begitu ya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa suaranya ibu kayak terdengar begitu dekat ya? Terdengar seperti nyata. Karena saya memang sudah di dekatnya, ibu. Coba lihat ke arah pintu. Hah? Sudah ngaram jaya! Sudah ngaram jaya! Allah ibu aja Sri Kiminiti tidur Leila. Ternyata dari tadi di situ menelpon. Kenapa menelpon bu? Kenapa tidak langsung saja masuk? Signal di jidatnya saya lagi kuat-kuatnya bu. Sayang kalau tidak digunakan. Saya perhatikan ini.
Cantik sekali Winnie, ibu aja seriki Winnie tidur lele deh. Jidatnya berkilau. Gudang garam jaya, gudang garam jaya. Yang mana ya bu? Itu bu, satu. Yeay, ibu aja poncing. Sini bu. Halo bu. La ilaha illallah, ibu aja poncing. Tambah terponcing-poncing ya cantiknya. Biasalah bu, biasalah. Mana lagi ya? Itu bu, di belakang. Hei, ibu aja gomel-gomel. Sini bu. Halo bu. Masya Allah, ibu aja gomel-gomel. Cantik sekali ini tergomel-gomel. Mana lagi satu ya bu? Itulah satu bu. Ibu aja penyet Dwi Sartika oseng-oseng. Sini bu. Wah, ibu aja penyet. Penyet Dwi Sartika oseng-oseng. Sama kinter oseng-osengnya. Ini saya lihat penampilannya. Wow. La ilaha illallah. Ibu ini ah. Ibu itu yang tambah cantik bergelau bersinaran. Nah baik ibu-ibu haja-haja Kiyowo. Karena kita sudah berkumpul. Dan saya tadi juga sudah mengirim video tutorial gerakan baru kita. Kita sama-sama memulai saja ya bu. Ayo kita mulai sekarang.